ada juga filosofi yang hampir sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi pohon jati sendiri merupakan pohon yang kuat, pohon yang tangguh, kemudian pohon yang bisa tumbuh dengan lama. Sehingga jika dikaitkan dengan perayaan Natal dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bisa menjadi seperti pohon jati itu tadi, untuk jadi figur yang kuat, yang tangguh, kemudian bisa bermanfaat bagi banyak orang, seperti pohon jati yang bisa dimanfaatkan daunnya, kemudian batangnya, sehingga dalam perayaan Natal ini kita bisa bermanfaat bagi banyak orang dan merayakannya dalam penuh sukacita. Kurang lebih seperti itu. Pohon Natal sendiri yang terbuat dari daun jati, kita membutuhkan sekitar 121 helai daun yang kita susun, yang kita tata rapi sedemikian rupa untuk kita padupadankan dengan pernak-pernik hiasan pohon Natal untuk bisa menjadi satu pohon Natal yang tinggi dan juga megah. Untuk tinggi pohon Natalnya sendiri kurang lebih sekitar 3,5 meter. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri yang kita butuhkan dari pohon jati sendiri ini, kita memanfaatkan daun jati kering, di mana kita mengusung konsep back to nature atau kembali ke alam. Jadi kita memanfaatkan daun-daun kering yang ada di sekitar untuk kita olah, kemudian kita susun, kita tata rapi untuk menjadi satu pohon Natal yang tinggi dan juga megah. Proses pengerjaannya sendiri dari pohon Natal daun jati sendiri, kita memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan untuk kita susun dan kita tata di rangka besi yang sudah kami miliki ini. Kemudian baru tadi malam baru kita display di area lobby ini, dan rencananya nanti akan kita display untuk area spot berfoto selama liburan Natal dan tahun baru selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 1 Desember